Oke teman-teman, balik lagi di channel aku. Jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian untuk cara mendapatkan gold bar gratis ya tanpa top up di Play Together. Nah di sini karena gold bar itu nggak bisa didapatkan secara gratis seperti gems ya. Karena kalau gems itu kan kalian bisa dapat dari nonton iklan atau misi harian atau buka box undian gitu ya. Nah di sini untuk gold bar itu nggak bisa didapatkan secara gratis selain top up. Nah, tapi di sini saya ada cara alternatif untuk cara mendapatkan secara gratis. Nah, oke, langsung aja di sini kita masuk ke caranya. Oke, di sini untuk caranya itu pertama kalian masuk ke bagian menu HP kalian. Lalu kalian pilih yang home party. Nah, di sini kalian cari aja ya home party yang lagi ngadain event mancing buaya. Nah, di sini itu biasanya player-player pada ngadain event mancing buaya itu jam 8 malam, teman-teman ya. Jadi kalian online aja di jam 8 malam. Biasanya banyak player yang lagi ngadain event. Nah, di sini untuk contoh event home party-nya itu seperti ini ya. Di sini langsung aja saya masuk ke bagian home party-nya. Nah, oke, jika kalian sudah masuk ke bagian home party-nya, langsung aja kalian mendekat ya ke player-player lain yang lagi ikut event. Nah, jika kalian sudah mendekat ke player lain di sini, setiap event itu pasti ada peraturan ya teman-teman. Contohnya di sini itu player lain pada pakai baju hitam. Nah, di sini otomatis itu kode baju untuk ikut eventnya itu warna hitam ya teman-teman. Jadi di sini kalian ganti aja baju kalian samakan dengan warna baju player lain ya teman-teman. Di sini langsung aja saya ganti bajunya. Nah, oke, jika baju sudah diganti di sini, untuk pancingnya juga itu kalian samakan ya dengan player lain. Di sini itu semua playernya pada pakai pancing mainan, jadi kalian samakan juga, kalian gunakan pancing yang sama dengan player lain ya teman-teman. Nah, jika baju dan pancing sudah sama, di sini kalian tinggal langsung aja mancing ya teman-teman. Kalian mancing sampai kalian dapat buaya. Nah, jika kalian sudah dapat buaya, di sini langsung aja kalian lapor ke tuan rumah yang lagi ngadain event ya teman-teman. Dan usahakan untuk buayanya itu jangan kalian masukkan ke tas terlebih dahulu, kalian bawa aja, kalian lapor ke tuan rumah yang lagi ngadain event ya. Kalian tunggu aja sampai kalian dikasih atau kalian dapat hadiah gift gold bar-nya ya. Nah, di sini saya ada bukti kalau saya dapat gold bar gratis dari event mancing buaya ya teman-teman. Di sini saya kemarin sering ikut event mancing buaya dan saya dapat buaya dan beneran di gift ya teman-teman, di gift gold bar dari tuan rumah yang lagi ngadain event mancing buaya. Nah, oke teman-teman, mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk cara mendapatkan gold bar gratis di Play Together tanpa top up, yaitu kalian harus ikut event mancing buaya di home party player lain ya teman-teman. Nah, oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, and see you the next video.